Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yayang Yadi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Falah. Yang saya hormati Bapak pengasuh pondok pesantren Al-Falah. Soho putra-putra yang saya cintai sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Bidan mau matur tentang apa itu PHBS. Artinya apa Mas? PHBS Mas? Artinya PHBS. PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi karena sudah di pondok harus pinter, pinter untuk PHBS yaitu kebiasaan yang baik bagi santri, bagi ustaz, untuk unsur yang lain untuk berbuat mencegah penyakit demi kesehatan di pondok pesantren, di rumah, di sekolah. Nah itu mencapai tujuan dari PHBS dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menjadikan lingkungan yang lebih sehat. Nah, Lapa Malon, adanya sudah melaksanakan PHBS belum? Belum. Tahu badan PHBS apa? Satu, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Namanya CTPR, cuci tangan dengan sabun dan air pengalir. Persekolah pun diajari dengan apa? 6 putar-putar ujung buku terakhir. Niki untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian cuci tangan nek ajeng napa? Terus mau tidur. Oke, terus habis dari bermain, habis dari bepergian, habis dari habis dari WC, tapi ada yang dari kamar mandi? Nah, ada yang dari kamar mandi. Cuci tangan? Iya. Nah, betul, okay. Cuci tangan pakai sabun mengalir, okay. Yang selanjutnya niku niki nggih tadi udah cuci tangan kita pakai sabun, gitu. Nah, kemudian kita tapi sebelum dan